Timnas U20 akan melakoni pertandingan kedua kualifikasi Piala Asia U20 melawan Timor Leste hari ini. Garuda Nusantara harus menang besar untuk mempertahankan posisinya di puncak grup F. Berikan bola, ya. Dan plastik! Oh! Doni Tri Pamungkas, cutback Doni! Oh! Usai menang besar atas Maladewa di pertandingan pertama, Timnas U20 akan melawan Timor Leste di Stadion Madya, Jakarta malam nanti. Kali ini! Yeah! Anak asuh Indra Syafri wajib menang besar jika ingin mempertahankan posisinya di puncak klasemen Grup F. Garuda Nusantara ingin mengulang memori saat pesta gol ke gawang tim Rising Sun di ajang Asian Games 2014. Sementara di kubu lawan, Timor Leste U20 ingin bangkit setelah dihajar Yaman 1-3 di pertandingan pertama. Tim The Rising Sun tak mau jadi penghuni dasar klasemen Grup F kualifikasi Piala Asia U20. Tim Liputan melaporkan.